ada yang muntah, guys. Lu kenapa jadi upload sekali lagi muntah? Bi, jalanannya Bi, Masya Allah. Enggak apa-apa sih, seneng barusan ada lewat Dindaho artis, guys. Ada Dindaho sama Rehbayang, ya Allah. Kenapa jadi artis mukanya bening-bening banget ya? Bening banget ya mukanya, Masya Allah, putih, bersih. Kita kok kayaknya masih ini ya, buluk. Buluk ya, Bi. Berarti kita mau jadi artis kalau misalkan masih buluk. What? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Aduh, aduh. Mam. Oke, guys. Jadi hari ini kita mau ya guys ya. Tebak Sabil. Wah, bapak besar. Dipakai dong seatbelt-nya. Oh, ini bahaya ya. Lur jangan skip iklannya Lur ya biar kita semangat. Betul enggak? Betul, betul enggak, Bi? Betul. Betul. Semangat. Itu lihat deh matanya besar. Besar. Matanya hijau banget, guys. Dia lihat makanan, nyari pinggir jalan gitu dia mah kayak apa ya yang kiranya dibeli dan dimakan. Ini udah beli ini padahal apa namanya? Tahu gejrot, ya kan? Masih aja nyari yang lain, aku juga masih pengen ini sih cireng. Basreng maksudnya. Jadi hari ini tuh kita mau ke... Ini tuh hari Minggu ya, mungkin tayangnya gak tahu hari apa. Tapi yang jelas ini adalah weekday dan pengennya tuh kita kayak weekday time, quality time gitu ya. Kualitas time. Kita teh gak pernah nongkrong Andrip. Nongki-nongki. Nongki-nongki, bukan nongkrong di WC ya. Nongki-nongki adem ya kan. Udah siap nih pakai sweater, pengen nge-share aja gitu keseruan hari-hari aku hari gitu. Ini nih hari yang kau tuju bertambah ya, yeah, ada ulang tahun guys. Kesel banget sih sebenarnya, masih ada aja yang ngeprank gue gitu kan, cuman di hari ulang tahun prank pocong. Siapa tuh? Siapa lo? Kesel gue jadinya, pura-pura nggak tahu ya kan. Emang kamu nggak senang apa di prank gitu ya? Ya Bi, prank pocong aku teh tinggal sendirian ya Lur ya. Tinggal sendirian udah gitu kagak ada teman gitu. Sekalinya ada teman ngobrol kan bantal. Nah, ini ya, dikasih panan terlopongan. Dikasih prank poci, pocong ya kan. Poci. Kan gue jadinya teman bantal gue tuh jadi berhalusinasi, itu jadi takut pocong. Ntar gue tuh takut. Bantal berubah jadi guling, berubah jadi poci. Gimana? Iya gimana? Itu gara-gara kamu. Jadi kita tuh sekarang mau ke mana, Bi? Kita mau ke Sadon. Sadon. Sekarang jadi udah bisa pakai mobil. Kita coba pertama kita pakai mobil ke sana. Kalian bisa cek vlog pertama aku, ada yang paling bawah, paling awal banget, dan di situ kita kayak malu-malu gitu, guys. Malu-malu. Karena kan temen. Di situ aku masih ngerokok ya. Iya masih ngerokok. Dia masih ngerokok, rambutnya juga agak gondrong dikit lah. Dan di situ tuh aku ke Sadon, guys, kayak main air gitu loh, ada danau kecil ya kan. Tapi bedanya waktu itu kita pakai trail dan sekarang katanya udah bisa pakai mobil. Makanya kita mau langsung coba gitu pakai mobil, apakah benar-benar bisa ya kan. Kalau misalkan memang bisa ya kita sekian-sekian di sana, guys, kita main danau-danauan lagi. Cuma aku takut ada buaya, Bi. Buaya, masa takut buaya? Iya, gitu. Aku buaya, Bi, gue betina gitu. Iya, aku komodo, gitu. Aku komodo. Oh, jahat sih. Aku komodo, lebih jahat dari buaya. Lur, kan kemarin minta KNA ya. Gimana kalau misalkan kalian komen di bawah pertanyaan apa aja yang mau kalian ajukan, nanti kita jawab di spesial KNA 100 ribu subscriber plus spesial 17 Instagram verify checklist biru. Checklist biru. Ini cerita nih, guys. Jadi bisa kali. Aduh, checklist biru tuh aku menginginkan dari lama, kapan tahu entahnya. Dari kapan tahu. Jadi itu tuh butuh perjalanan dan perjuangan yang panjang, Lur. Ini BTW sulit banget ya. Iya, agak ada air kita. Agak ada air. Gimana ini kita? Tata air aki belum budak gitu. Buset, pakai air aki minum lebih jahat nih. Kita nanti mau belah durennya. Belah duren. Libak.
kita ngobrol-ngobrol apa ya guys ya sebelum sampai ke tujuan. Tapi kalau misalkan kalian bosen, jangan di skip tuh guys, biarin aja. Masker dulu. Biar gak kebaca lawan, emang kamu punya lawan berapa? Hijau alami lalawi ya, simpel ini. Enggak deh guys, jangan ditiru. Ini leher pasti kelihatan. Gue mengaku kagak munafik kalau misalkan model kerudung gue masih acak-adut, alias dalam artian masih jauh dari kata sempurna sebagai muslimah. Gue bilang, jangan munafik jadi orangnya. Lagi ngapain nyebrang? Mungkin beli minum ya guys ya. Kita nunggu dulu. Udah makan. Apa? Tahu gejot, tapi tahu gejotnya gak enak. Tuh kan, kamu bilang gak enak. Kalau misalnya gak enak, ya gak enak. Lu jangan bosan-bosan sama aku. Karena aku mah kontennya random guys. Gak ada asik-asiknya, maaf ya. Tapi entah kenapa kok subscribe terus bertambah padahal kontennya tidak menarik. Jadi lah guys, kita nunggu dulu makanannya datang, guys. Perjalanannya juga masih panjang, seperti perjalanan cinta gue sama Nabi masih panjang. Untung dia enggak ada. Ah! Lur, makanannya udah ada. Wow. Dan lagi macet. Kita pesan combro, nanti cireng. Combro, cireng sama tadi apa misro, ya? Misro, mani. Yang pertama-tama aku mau makan dulu. Apa ini namanya? Geng. Pengen yang itu yang baru. Guys. Ya udah sih habisin atau jawab. Terus kita coba is combro. Combro itu it's mean oncom di jero, you know? Oncom di jero, oncom is hampas tahu. Yes. Di cabean. Hampas tahu dari mana sih orang singkong di Parut? Combro, Bi. Oncom. Oncom. Mau hampas tahu ya? Heeh. Bukan hampas tempe. Iya benar. Tempe, guys. Lur, akhirnya setelah penantian yang panjang, kita tadi nggak on kamera karena saking keselnya jalanan macet guys di Sentul, dan sekarang alhamdulillah kita udah melewati kawasan kampungnya nih, jadi kayak longsong gitu loh, nggak banyak orang tahu arah kesini. Pak, numpang tanya, Cisadon tadi lurus ya? Oh salah ya? Ya makasih ya Pak. Salah kok, Mbak? Hah? Salah. Lur, kita salah jalan lagi. Tadi kita udah salah jalan, sekarang salah jalan. Waktu sudah menunjukkan jam 4 lewat. Semoga nanti masih apa namanya? Masih terang ya, biar bisa lihatin sama kalian keindahan Desa Cisadon. Wow. Aturnya kita pakai trail sih, guys. Cuma entah kenapa ya. Mobil bisa kan, Pak? Mobil bisa kan? Bisa. Makasih ya, Pak. Jalanannya, Lur. Udah mulai jelek. Kita ngedet kagak normal amat sih ya. Kebon-kebon kita buruk bagus. Karena kita gak suka tempat mainstream guys. Elah. Apalagi banyak orang. Wow, aturan kita pakai trail tuh guys. Apa-apa kita mau nyobain pakai mobil. Kayak asli guys, jalanannya parah sih. Dan kita harus mundur ini karena kecil jalannya. Ekstrim banget. OMG, hello. Lihat tuh pemandangannya. Mangap. Enak, istirahat. It's amazing guys. Wow. Ulu-ulu ada yang muntah guys. Ulu kenapa jadi upload sekali lagi muntah? Bi, jalanannya Bi, Masya Allah. Gak apa-apa sih, seneng barusan ada lewat Dindaho artis guys. Ada Dindaho sama Rehe, bayang ya Allah.
Kenapa jadi artis mukanya bening-bening banget ya? Bening banget ya mukanya, Masya Allah, putih, bersih. Kita kok kayaknya masih ini buluk. Ya, buluk ya, Bi. Berarti kita belum jadi artis kalau misalkan masih buluk. Maaf, saya muntah. Enggak, barusan dia pas kamu panggil dia nengok, semua pada nengok. Rey! Kata dia kali, apa coba? Di kebun masih ada yang manggil gua. Nanti mau aku tag, ah. Kamu percaya gak? Dia masih di bawah, pasti istirahat. Tahu gak? Di yang paling bawah tuh, yang ada ini. Pertama kita masuk sadon. Yang pertama kita mau naik sadon, masuk sadon. Kan ada mobil-mobil sebelah kanan parkiran terakhir. Kan tadi ada iNews TV kan, bawahan dikit ada parkir mobil. Di situ tuh, ya. Mobil pada mobil-mobil bagus-bagus tuh di bawah tadi. Udah itu. Kita lagi istirahat dulu guys, menikmati pemandangan. You as you can see, Masya Allah, tabarakallah ya kan. Yaudah kita lanjut, Bi. Come on. Lanjut. Yep. Oke, Lur, kita udah mau sampai tujuan tuh di sana. Di tengah-tengah sana, kita tuh mau ke sana, guys. Ini kita melewati kebun-kebun kopi. Kenalas. Awas kapal trik, guys. Sungguh perjalanan yang ekstrim. Lur, ini dia pemandangannya. Ada yang panik guys. Kemalaman. Kemalaman, kita juga kesorean. Oke Lur, tuh kan dia lagi main-main. Bi, penutupan apa? Itu udah jauh-jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, asik Lur. Gimana aku? Lur, apa kelihatan tadi di jalan? Masih deg-degan sampai sekarang tuh, masih deg-deg-deg-deg. Iya. Kita tutup ya. Thank you yang udah nonton. Nanti kita mau main lagi kesini tapi pakai motor, enggak kesorean, oke? Dan kita bawa temen aja kali ya. Thanks for watching. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe channel Milalawiyah. Dan juga follow Instagram Milalawiyah. Bye-bye.